Gimana mas penumpangnya? Aduh, sarapan. Asim, asim. Ah, udah rekam sih lah. I got broads in Atlanta. Just to throw me in the family. Credit cards in the scammers. Getting no licks in the band. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di rest area KM 19 Tol Jakarta Cikampek. Ini saya di kantornya, tempat ceker pahala kencana, ceker penumpang. Saya akan melaksanakan trip menggunakan armada pahala kencana pastinya, dengan tujuan ke Banjarnegara. Mudik nih, pulang kampung, asik. Sebelumnya saya juga udah beli tiket. Cuma ntar dulu nih, tiketnya belum saya ambil, nungguin armada busnya datang juga. Saya juga belum tahu nih armadanya dapat yang mana, katanya sih HT64 berapa tadi ya, lupa saya. Oke, seperti apa kelanjutan tripnya, tunggu saja ya, jangan di skip dan jangan lupa subscribe juga. Cekidot. Ngomong-ngomong, gimana nih puasa kalian? Lancar kan? Saya juga tadi barusan buka, habis buka puasa saya langsung kesini. Karena bis Wonosobo itu yang pahala kencana rata-rata angkatan malam. Terus tadi juga belum sempat makan sampai selesai. Ini terbawa cemilannya, ada risol sama es campur. Nah, gimana, lancar kan puasanya? Semoga dalam bulan puasa ini kita selalu diberi rezeki olehnya ya. Diberi rahmat olehnya, amin, 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 amin. Oke, ini jam 7, bisnya belum datang, jam 7 pas. Tungguin aja ya. Oke, check it out. Bisnya juga sudah datang, lagi nolar di depan. Jadi kita langsung ke bis aja ya. Ini sama drivernya nih, Mas Agus. Mas Agus Yakuza. Oke, gimana keseruannya? Jangan di skip videonya. Oh iya. Ya,
KM sekolah skip bis loh. Bis di Jandani. Ah, bis di Jandani padahal mau. Oke, sebelum kita review interior busnya, kita makan dulu ya. Waduh, ini tadi mobil yang di KM19 juga yang tadi sempat ke video di awal video. Rombel lagi nih busnya. Yaudah, kita langsung makan dulu aja. Iya. Mana? Ini dia servis makannya. Sekarang untuk yang jurusan Wonosobo pakai soto. Enak kok ini sotonya nih. Banyak. Nah, ayamnya juga banyak. Pokoknya ini kayaknya mantep deh. Kalau kemarin-kemarin kan banyak yang bilang katanya Bala Kencana servis makannya menurun nih. Sama dua aqua. Dua prima gelas. Menurun, tapi sekarang udah sepertinya udah pembenahan. Patut dicoba nih, sotonya enak kayaknya nih. Oke, langsung kita makan aja ya, cekidot. Oke, kira saya udah selesai makan, saatnya kita review di sini ya. Bu. WC-nya. Jadi interiornya ya fasilitasnya kurang lebih seperti ini aja. Untuk kelas VIP non legrest, non bantal juga. Jarak ke sini juga nggak terlalu lebar banget. Lebih seperti ini, ada colokannya juga pasti buat ngecas. Oke, cukup sekian, kita lanjut ke perjalanan lagi ya, check it out. Ini kenapa lo kak, ininya penuh, saya sini senangnya, ini bisa penuh atau kosong? Bisa beli ini, dia bisa keluar. Berarti tadi dari Sinar pindah ke sini apa ya? Udah, iya. Saya udah ngomong udah beli tiket kan? Udah. Iya. Saya ngomong supirnya. Bin, ini uangnya cairin aja, siapa tuh udah beli rokok, supirnya nggak mau. Siap. Turun mah. Masih dulu naik ini dia aja, kan? Udah. Iya, saya bilang sama Binnya, ganti penumpang aja, mulai. Saya tadi bilang, ini saya ganti aja. Gelan ya, Pak? Mantap galeri bus malam. Oh,
dan pertolongan masyarakat.
Sampai ada pahala yang berhenti dong. Aduh, gokil gokil. Nanti gara-gara ada orang BAB nih, gak mau ngaku. Gokil banget. Sampai pada berhenti. Aduh, cuma masalahnya ditanyain yang BAB siapa, cuma gak ada yang ngaku. Jadi gak jalan-jalan. Aduh, ada aja nih. Ya udah, ini nggak tahu sampai kapan berhenti, sampai dia ngaku terus dibersihin, katanya gitu, kata krunya suruh membersihin. Aduh, lagi udah ada tulisannya juga toilet nggak boleh buat BAB.
Kalau dibuat berapa ya gini jadinya? Saatnya sahur dulu di Karang Lewas Haji Barang. Saatnya kita sahur dulu, sahur on the road. Gimana mas penumpangnya berak? Aduh, sarapan. Asim, asim. Udah rekam sih lah. Mas penumpangnya mau di sisi disebut anaknya. Kekeren lo atlet, bekas atlet gue. Sing Bumi Wang pak? Oh, Dener Raja. Masih ya? Matur nuwun mas. Tos dulu. Siap. Nanti ya. Oke, akhirnya saya finish di Kalimendong, Banjarnegara. Selanjutnya saya akan melanjutkan perjalanan ke tempat mbah saya. Itu masuk ke gang, ke dalam. Oke, terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Jadi ya seperti ini, trip kali ini banyak drama pokoknya. Mulai dari yang mau rempetan sama truk, terus tadi ada yang BAB dan lain-lain itulah. Namanya perjalanan pasti ada momen-momen tertentu yang gak bisa diulang lagi ya, kayak gitu. Makanya ya inilah gunanya kita merekam gitu. Oke, makasih ya sekali lagi, terima kasih buat kalian semua, semoga puasanya lancar. Nah, see you next video and bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.